Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa salatu wa salam Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farja'na na'mal salihan inna muqinun. Shadaqallahu al-'azim. Yang mulia saudara pengurusi majlis Ustaz Idrus Ahmad Imalan, Ketua Pemuda PAS Kawasan Jeran. Dihormati, dikasihi Cik Muzani Azizan, setiausaha PAS Kawasan. Yang bahagia Irama Hasan, membantu bagi ahli Parlimen Jeran, sang pimpinan PAS Kawasan Pemuda Muslimat, MKK setiausaha pimpinan masyarakat, pemimpin Majlis Tindakan Dun Gua Cempedak, Dun Gurun dan juga Dun Sungai Limau. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya dan selamanya marilah kita merafak syukur kehadirat Allah. Izin limpah kurnianya pada malam ini kita dapat mengadakan ceramah di mini stadium Gua Cempedak ini bagi sama-sama kita mendengar kupasan-kupasan yang terbaik. Tidak ada sama sekali fitnah yang cuba kita bawa. Kita bertanggungjawab dengan apa yang kita sebut pada malam ini. Karena kita ingin lihat rakyat Malaysia maju, minda yang maju. Kita ingin melihat kematangan politik rakyat Malaysia. Kita nak tengok betapa hebatnya rakyat pengundi di Parlimen Jeran ini melihat politik itu sesuatu yang merupakan perjalanan masa depan hidup mereka. Politik bukan nilai RM500, politik bukan nilai RM100, politik bukan nilai bangunan mencakar langit, tetapi politik menjanjikan satu perjalanan, satu ekonomi, pendidikan, anak-anak yang terurus terancang melahirkan rakyat yang berwibawa. Ini politik yang mesti ada dalam pemahaman kita. Sebab itu kita terlibat dengan politik. Sebab itu kita terlibat dengan siasat. Sebab itu kita yakin percaya lahirnya pemimpin yang beriman dan bertakwa, dia mengurus khazanah bumi ini jauh sekali dari rasuah, jauh sekali salah guna kuasa, jauh sekali mereka meninggalkan rakyat dan jauh sekali ingat rakyat setiap kali pilihan raya. Sedara sekalian, politik kita kena ubah. Kita tak boleh fikir politik RM10. Politik kain batik, politik kain perekat, politik untuk hari ini, politik semata-mata untuk kenyang hari ini. Politik kita adalah jangka masa yang panjang, 54 tahun telah berlalu. Apa yang kita dapat dari 54 tahun yang lalu? Kita dapat jalan raya, kita dapat bangunan, kita dapat mengkayakan orang-orang politik, mengkayakan pemimpin negara. Tapi masa yang sama, rakyat merayu untuk bantuan JKM. Rakyat mencari tanah untuk bina rumah. Rakyat mencari kehidupan untuk bekerja. Rakyat ditindas dengan harga barang yang tinggi. Rakyat ditipu dengan pelbagai helak politik UMNO dan Barisan Nasional. Saudara sekalian, jangan kita fikir politik ini hanya sekadar sari dua. Tapi sudah pasti saudara sekalian, kita mesti berani buat perubahan. Perubahan yang telah kita buat pada 2008 hasilnya cukup indah pada kita. Sedangkan sekalian, inilah merupakan kalau kita yang kita kata UMNO kata UMNO lah tradisi membela rakyat, UMNO lah yang memperjuangkan hak rakyat, UMNO lah menjadi mata tengah rakyat. Kita buat bandingan antara kerajaan zaman BN dengan kerajaan Pakatan Rakyat. Harakah tiga keluaran yang lalu telah mendedahkan semua ini. Saudara sekalian, malam ini tuan-tuan nak sebut dalam bab mana kita boleh berhujah secara ilmiah.
Bukan berhujah bodoh, bukan berhujah fitnah, tapi kita berhujah dengan penuh teliti. Satu-satu bab, insya-Allah kita yakin rakyat faham, rakyat boleh nilai antara kerajaan Pakatan Rakyat seusia sampai malam ini banding dengan 4 tahun 2008 sebelumnya. Muslimin dan muslimat sekalian, maka sebab itu kita yakin pembangunan tetap ada. Kita yakin pembangunan insan tetap ada. Kita yakin masyarakat rakyat terus dibela. Kita bukan omong-omong politik, bukan cakap politik kita bela, hakikat kita tak bela. Kita nyatakan prinsip budaya kerja yang telah kita buktikan sampai malam ini. Muslimin dan muslimat sekalian, ada orang sebut kat saya kemarin, dia kata macam mana boleh tak dapat 80 juta. Besar-besar betih pun Ustaz Izan tebang balak. Tuan-tuan, ini cakap bodoh nama dia. Sebab toke-toke balak, dia pergi tengok pokok-pokok balak tu. Dia boleh nilai. Dan kita ada jabatan hutan. Jabatan hutan ada ukuran yang boleh tebang, yang tak boleh tebang. Tapi lah cakap macam tu, orang kampung kata, ha betul ya, tebang tak kira pokok. Jangan nafi kerja yang dibuat jabatan hutan selama ni. Hak UMNO dapat 8 juta setahun, kita tak pernah kata jabatan hutan tak betul. Tapi yang tak betulnya pihak kerajaan yang mengurus jabatan hutan, jaga pokok hutan. Memang tebang besar-besar, tapi pasal apa kerajaan dapat 8 juta? Bukan salah jabatan hutan. Jabatan hutan pegawainya tak salah, polisnya tak salah. Yang salah adalah pemimpin negara, pemimpin negeri waktu itu, UMNO dan Barisan Nasional. Hari ini, sekarang-sekarang hari ini, kalau kita sekalian pokok tu besar batang betih, kalau tebang juga, polis akan ambil tindakan dekat syarikat yang masuk tender. Dia ada kira besar mana, dia dah touching pokok besar mana, macam mana laluan masuk. Semua ini lebih pakarnya toke-toke balak. Mereka masuk tender, mereka bayar tender. Akhirnya kerajaan terima tender, terima duit 2022-2011. Kerajaan terima hampir 80 juta ini. UMNO gagal untuk membina ekonomi rakyat. Hari ini UMNO fitnah, kata tebang besar-besar petih bertebang dah. Tak sekalian, logik jangan nafi kerja puak-puak poreh, puak-puak jabatan hutan. Sahabat-sahabat jabatan hutan lebih arif, lebih faham. Sudah tentulah tindakan kompaun saman dikeluar pada syarikat yang melanggar syarat, yang melanggar syarat. Sebab nak tebang bukan semua pokok boleh tebang. Dia mengikut susunan, dia mengikut prasyarat yang dikeluarkan oleh jabatan hutan kepada syarikat-syarikat balak ini. Bayar rakyat tak terpengaruh dengan dakyah, itu fitnah nama dia. Awak cerita tak boleh fikirkan lagi 10 tahun. Kawasan balai yang sama ada anak-anak pokok yang sedang membesar. Kita fikir, kita dah susun, kita dah beritahu prasyarat semua. Pokok ni kena simpan 20 tahun untuk anak kita, cucu kita yang akan datang. Mungkin waktu itu harga lebih mahal daripada hari ini. Patut UMNO kena bangga. Ada rakyat Kedah yang jaga hak rakyat Kedah. Ahli UMNO malam ini kena rasa bersyukur, kena rasa bangga kerana ada pemimpin Pakatan Rakyat, Datuk Seri Diraja Ustaz Azizan, mengepalai kerajaan, akhirnya berjaya mendatangkan hasil balak yang cukup lumayan, yang tidak pernah dicipta di zaman UMNO dan Barisan Nasional. Tiba-tiba lepas fitnah. Kalau pegawai kerajaan sebut benda tu, pegawai kewangan dah sahkan pendapatan banyak tu, tiba-tiba benda ni fitnah. Benda tak betul. Sebab tu anak muda yang macam kami pemuda ni, kita kena ingat ini politik. Biar kita belanja habis untuk rakyat, kita beri kepada ijazah RM400, diploma RM200, kafalah RM500, kita bagi, habiskan. Ini sebab hak rakyat yang sepatut terima, kita bagi.
Betul, rakyat ada dua tiga tahap, yang senang, sederhana, yang susah. Apakah orang kaya rasa marah kepada kerajaan? Bela yang susah. Yang berkemampuan tinggi, berpangkat tinggi, rasa cemburu apabila kerajaan bela rakyat yang susah? Tentu tidak. Yang kaya senang lenang, kita jamin tidak unsur rasuah yang mengganggu kerja mereka. Tuan-tuan sekalian, kita nak ekonomi negeri kita pantas bangkit terus, memberi jaminan besar ekonomi masa depan anak-anak bangsa kita. Tuan-tuan sekalian, sebatas sekalian hari ini UMNO BN Kedah sudah tidak punya isu lagi nak menentang kita, maka diciptalah fitnah-fitnah kecil supaya rakyat terpengaruh dengan mereka. Tuan-tuan yang sebut kata balak, tuan-tuan kata boleh tebang yang kau suka. Tak, tuan-tuan kena ingat ada Jabatan Hutan. Malam ni pun ada pegawai hutan mari. Saya sah tasak dengan dia. Dia kata macam itulah undang-undang dia. Tak boleh tebang sebarangan pokok. Pokok yang ditanda, yang dipersetujui, itu saja. Dari pokok itulah tokek-tokek balak ni masuk tender. Dia kena pergi hutan tu. Dia kena kagah bukit, pergi tengok kawasan mana banyak, mana hasil untuk dia sanggup bayar tender yang ditawarkan oleh pihak kerajaan. Saya harap isu balak tuan-tuan buang tulisan, percayalah ini pendapatan yang kita kena bangga. Boleh berkata pasal papah ada ulang kerap sangat, dapat yang tu pulang, mak kita tak ulang. Benda tu luar biasa. Sebab UMNO sakit hati bila kita ulang, kita 80, dia 8 juta. Yang tu di kamera tadi sana. Terbalik, kita dapat 80 juta, dia dapat 8 juta. Balik. Balik ada apa? Saya minta tuan-tuan dan semua kita yang ada pada malam ini, perhatikan. Ini baru 4 tahun. Bayangkan kalau kita kekalkan kerajaan ini, banyak mana hasil kita akan perolehi. Kita mesti bijak. Kita mesti berani pandu kerajaan ini. Kita mesti melihat masa depan rakyat. Hari ini sekalian bantuan RM500 dah jadi bantuan UMNO berasa nasional. Tuan-tuan yang terima RM500, tuan-tuan terima lah. Lah, ayah saya berdapat RM500. Sebab pendapatan ayah saya tak sampai RM1,000, tak sampai RM1,500. Dia nak pendapatan RM3,000 ke bawah. Tunggu lagi. Lah, abang saya berdapat. Pendapatan adik hang wakil rakyat, wakil rakyat adik aku. Aku tak. Saya tak ada projek yang saya bagi abang saya, adik saya, pendapatan lepas melebihi 3,000 tak ada. Kecuali hak kecil sikit, dia kerja mas, isteri dia cikgu, lepas gabung 5,000 hampa tak dapat. Hak lain tak kerja, isteri tak kerja, itu ada beradik kita, tak apa, ambil, terima. Sebab nak menilai, nak berita, itulah 54 tahun rakyat Malaysia di bawah BN, ramai sungguh pendapatan RM3,000 ke bawah. Saya faham macam tu. Kalau ramai yang tak terima, memberi maksud ramai dah pendapatan mereka melonjak melepasi RM3,000. Apabila ramai yang dapat, betul, tuan-tuan terimalah. Sebab itu hak tuan-tuan. Tapi memberi maksud kepada kita, 54 tahun BN Pemerintah Malaysia, BN gagal menambah naik nilai pendapatan rakyat dia sendiri. Habis nak faham macam mana? Aku tak faham macam tu. Tuan-tuan sekalian, sumber ruang dari mana? Saya semalam diberi maklumat oleh sahabat saya semalam. Kami terima dua pengalaman yang berbeza. Pengalaman pertama, kerajaan negeri nak bagi warga mat, dia kata 100 orang. Duit confirm dari kerajaan negeri turun main bank. Mari dekat bank, maka bank bagi. Maknanya kerajaan negeri tumpang akaun bank, kemudian warga mah boleh pergi tuntut di mana-mana bank yang disenarai oleh kerajaan negeri. Duit itu bukan duit bank, duit kerajaan negeri.
Itu pengalaman pertama. Pengalaman kedua, Dek Bank bagi dulu 500 pada rakyat, tunggu kerajaan bayar balik dekat bank. Tuan-tuan, mana pihak bank ni kena simpan dokumen. Penerima-penerima tu bank kena simpan. Kalau hilang nak clear macam mana? Tak apalah, yang hakikatnya datang dari kerajaan Malaysia. Tak apa, kita terima. Tapi pengalaman ini mengajar pegawai bank dua pengalaman yang berbeza. Nak bayar dekat bank bukan kerja kita, itu kerja kerajaan. Seolah-olah BN Berasa Nasional tak bersedia nak bagi RM500 daripada dana khas kerajaan Malaysia, terpaksa pinjam daripada sumber-sumber kewangan dalam negeri dan negara ini. Saya tak tinggal dari segi apa, tuan-tuan ambil terima lah. Mereka nak kempen, mereka nak kata apa, tuan-tuan dengar lah. Tapi saya cek rakyat Malaysia yang ada hari ini, rakyat Malaysia yang ada alaf baru ini, rakyat Malaysia yang cukup matang ini, RM500 tak boleh jual perjuangan mereka. Kan kau politik Malaysia RM500? Kan kau politik rakyat Malaysia tergadai dan kita boleh kata apa saja, kita boleh setuju dengan apa saja yang BN buat, setelah mana kita terima RM5,000 sedangkan cincin pemimpin isteri mereka RM24 juta. Mereka shopping saja RM320,000. Mereka pergi ke Kazakhstan nak tengok bakar tulisan pun RM1 juta dilaburkan, dibelanjakan. Tak ada kerja apa bagi projek belah lembu pun musnah RM250 juta. Kalau penerima bantuan RM500 nak lupa cerita Syahrizat. Nak lupa cerita Syahrizat beri kuami dia, suami dia, keluarga dia, anak bina dia terima daripada kerajaan Malaysia nak mengurus ladang lembu. Akhir lembu tak terduduk tak mana. Sedap-sedap dia beli tanah di Putrajaya. Sedap-sedap dia beli kondominium. Sedap-sedap dia mewah dengan harta rakyat. Sedangkan sepatutnya harga daging, harga daging, harga lembu di paras yang cukup minima dibeli oleh rakyat begitu mudah dengan harga yang cukup murah. Kalau feedlot rasakan NFC itu terbaik, berjaya dilaksanakan oleh Syahrizat, suami dan anak-anak dia, sedang membekalkan seluruh negara, seluruh daerah, seluruh farmer, seluruh pasar-pasar, seluruh market, seluruh pembekal lembu, daging lembu tak mencecah RM20 sekilo. Lah permintaan tinggi, benda tak ada, tak lambung RM24 sekilo. Kalau orang kita, rakyat orang Melayu yang berpatah rendah, yang terima RM500, kita lupa sejarah ini. Walaupun pemimpin UMNO desak Datuk Seri Syahrizat Jalil tak jawatan, Syahrizat Jalil sebut, tolong sebut dekat saya mana satu pemimpin UMNO yang tidak ada masalah. Kita suruh letak jawatan, dia kena. Saya cakap, jangan letak jawatan. Jangan letak terus kalah itu sebab rakyat mudah nilai, rakyat mudah tengok dan rakyat mudah tolak UMNO dan Barisan Nasional. Tak rasa malu, tak rasa bertanggungjawab, tak rasa bersalah pun. Paling kurang dia kena retilah tujuan ni untuk apa? Untuk memperbanyakkan bekalan daging, daging fresh, daging mentah. Supaya rakyat semua dapat terima daging lembu yang elok, yang baik, dari bakar yang baik. Supaya rakyat boleh beli daging harga murah, pasaran cukup. Lah dah jadi mahal sebab permintaan tinggi, benda tak ada. Habis macam mana, apakah kita nak diam saja? 12 Mac sidang parlimen, kita cerita tu, kita buka, kita sambung lagi. Tuan-tuan sekalian, maka sekalian, ini kan apa ini fitnah? Dah.
kenyataan itu bertentangan dengan apa yang disiasat oleh SPRM. Ini pun kita tak faham macam mana kenyataan yang bercanggah sangat-sangat dengan penyelewengan yang benar-benar berlaku, penyelewengan dana awam. Nazri Aziz sebut di kawasan, dia kata payah-payah bayar baliklah. Dia kata bayar balik 250 juta, saya ingat bila hutang bayar mana sah, bayar balik selesai masalah. Kalau bayar balik selesai masalah, apa ada undang-undang pecah amanah? Nak tutup fail sebab bayar balik. Hang bayar balik pun tetap salah. Sebab hang kena ada jadual dia. Hang ada progres dia. Hang kena sedia benda ni. Hang kena tak boleh beli benda ni. Hang kena beli lembu. Hang kena bekal daging lembu. Tapi hang dah ubah dah. Beli kondominium dengan alasan pelaburan jangka masa panjang. Awak lembu tak panjang. Belah bagi elok panjang macam tu. Lepas awak keluar 10 ribu ekor, tambah lagi 10 ribu ekor, bagi dia beranak, bagi bakar elok, masa panjang je lah. Oh, orang bidung, India-India bidung, belalmu tak berhenti-henti dari Toknek sampai ke dia. Saya boleh tunjukkan Syarizat, ni main tengok anak muda, bangsa India, belalmu, modal dah 300 ringgit. Awak belalmu tak masa panjang kan pelaburan? Tak jaga masa panjang kan? Panjang juga kalau kena cara. Oh, beli kondominium sebab pelaburan jangka masa panjang, kata Ketua Pemuda UMNO. Lainlah kalau duit tu suruh habis beli kondominium. Lainlah kalau duit tu habis beli restoran mewah. Lainlah kalau duit tu memang keluar dia, tujuan dia pergi cari pelaburan-pelaburan yang boleh menambah nilai kepada aset rakyat Malaysia ni. Ini duit tu keluar untuk belah lembu. Dia kenal kata ilmu terbaru ni. Tuan-tuan, ini benar-benar kita kata mengecewakan rakyat Malaysia. Mengecewakan rakyat Kedah. Sebab itu sekarang kita cukup berhati-hati supaya tidak berlaku perkara-perkara yang boleh mengecewakan rakyat Kedah dengan kesilapan-kesilapan yang kita buat. Sebab itu kita minimalkan. Sebab itu kita kecilkan kesilapan kita. Kita urus dengan baik supaya rakyat manfaat daripada apa yang kita perolehi sepanjang menjadi kerajaan negeri Kedah ini. Tuan-tuan sekalian, ini kita sebut. Sebab itu kita rasa, tuan-tuan sekalian, kalaulah benda itu diberi dengan jumlah yang begitu banyak, dapat pada orang yang amanah, orang yang jujur, kita yakin, kita percaya prosesnya sampai ke tahap yang maksimal. Tapi lah jadi cerita baru, NFC sudah menjadi cerita yang memalukan rakyat Malaysia. Dengan 250 juta kan tu tak tiada buat kerja. Pening kita, banyak tu punya modal tak ada buat kerja. Hampirlah Indonesia, hampirlah Thailand, hampirlah Bangladesh, hampirlah India. Pilah mana negeri yang ada lembu bakar bagi-bagi, hawali Indonesia. Bukan modal RM500, bukan modal RM5 juta, RM250 juta. Tuan-tuan, ini benda yang saya sebut dan kita ulang. Sebab bulan sebab kita ulang, mereka kata tak nak modal. Modal tak modal, yang ni belum selesai. Dia kata modal tak ada, ceramah ulang tu lah. Mak kita tak ulang, bagi selesai juga. Anak kita hutang PTPTN, anak kita yang hutang PTPTN, yang habis mengaji, lepas dia tamat hari pertama, dia diberi kelonggaran sampai 6 bulan. Masuk bulan ke-7, dia wajib kena bayar. Dan ada jadual nak bayar tahun pertama bapa, tahun kedua bapa. Adapun NFC ni, dia bagi 250 juta, dia tidak ada jadual bila kena bayar. Hak rakyat 40 ribu berkira nak mampus. Hak rakyat 60 ribu berkira semua tak bayar, keluar negara pun tak boleh. Tuan-tuan sekalian, yang menteri perdagangan 250 juta tak ada jadual, sistem, cara, bila nak mula kena bayar. Tuan-tuan sekalian, jadi tuan-tuan sekalian, kita mesti melihat satu benda yang cukup penting pada rakyat Malaysia.
supaya kita lebih waspada dan berhati-hati, supaya kita bijak mencari kepimpinan yang terbaik. Kita bukti di empat negeri cukup hebat. Di Selangor, rekod kejayaan dia mengatasi zaman UMNO dan BN. Di Pulau Pinang pun sama. Di Kedah macam kita sedia maklum. Di Kelantan pun sama. Cuma TV 1, 2, 3, N, 9, TV 9, 8, semua 7 ni, dia tak siah lah. Sebab tak sempat nak siah, masa habis. Dia cerita hak dia dulu, dah kali berita, lepas berita suka-suka habis, masuk drama pula. Mau tak mau, kita kena bawa kaki kita, keluarga kita, main dengar ceramah lah. Sebagai ganti maklumat yang tak dikeluar di berita-berita utama TV dalam Malaysia ini. Dia akan itiraf PAS Perjuangan Islam. Bila? Bila dia nak bergaduh dengan Tun Aziz. Bila nak bergaduh dengan Anwar Ibrahim, dia akan nikah pemimpin Islam yang sokong Israel. Ha, dia itiraf sah. Lepas tu dia kona, dia kata tengok Anwar Ibrahim, boleh itiraf Israel. Inikah pemimpin Islam? Ulaklah. Dia itiraf pemimpin Islam, tapi dia kenen. Dia kata tengok, itiraf Israel. Tuan-tuan sekalian, pasal apa dunia luar tak kelang kabut marah Anwar yang marah Tun Mahathir? Bukan Anwar bucak dalam Malaysia ni. No, luar negara. Pasal apa OIC tak marah Anwar Ibrahim? Pasal apa Jakarta tak marah Anwar Ibrahim? Pasal apa Bangladesh tak marah Anwar Ibrahim? Pasal apa umat Islam Saudi tak marah Anwar Ibrahim? Pasal apa Tun Mahathir marah? Sebab politik dia bertembung antara Anwar dengan Tun Mahathir. Boleh faham tak faham? Eh? Patut nak marah no, Mesir. Nak marah no, Lebanon. Nak marah no, Afghanistan, Pakistan, no. Tiba-tiba yang marah Tun Mahathir. Tu tak faham lah politik dah. Saya tak tengok ucapan Anwar sedih agak lah. Kita boleh agak kalau Anwar ucap macam tu, dia sokong Israel, tak ada balik Malaysia. Awak semua Qatar, Saudi semua pekat badak lah. Mesir pekat badak lah. Tak ada balik Malaysia apa tu Qatar lah betul kan? Kalau tak percaya, main dia pihak itirah tengok. Tuan-tuan sekalian, selamat datang. Sahabat kita sepot. Sanusi Makno. Saya tak mahu ulas panjang isu nak berakhir. Tuan-tuan datang. 3 hari bulan 3, 3 petang. Di Dewan Orang Ramai. Kita akan bisik Tuan Sri Anwar, ulah hak tu lah. Hak lain tu tunggu ceramah lain. Nampak tak yang kelang kabut Malaysia? Yang kelang kabut Tun Mahathir. Yang kelang kabut Anwar Berasa Nasional. Awak dunia Islam tak kelang kabut sebab mereka faham. Mereka dengar seluruh ucapan Anwar Ibrahim. Akhirnya faham apa maksud Anwar Ibrahim. Ucapan dipotong kerat, disiap dalam TV Malaysia. Jadi kecoh. Hadirin sekalian, kita kena matang politik. Saya cukup yakin tuan-tuan lebih hebat daripada kami atas petang. Cuma tak kerti nak syarah. Itu lah. Tak kerti nak abang balik lah. Dia cikgu. Hai, hangguk lepas. Oh, dia cikgu. Cikgu pencet. Kau tuan-tuan boleh syarah sama sayang sama si lebuah. Tuan-tuan sekalian, ni kesihatan rakyat Malaysia. Bak kesihatan pula. Saya boleh masuk hospital, lepas tu tak anak masuk hospital. Tak apa, kes penyakit tak tahu. Yang saya terkira atas sekalian, dan saya akan bawa dalam parlimen, saya akan cakap, saya akan minta Menteri Kesihatan mesti jawab. Doktor bagi kat saya sampel darah anak saya. Dia kata pi dekat jam besar tu tulis BP lab tu. Dia kata cik pi serah kat sana. Di sana akan dapat tahu jenis penyakit anak cik. Saya pun pegang, dia pun sampel surat plastik tu. Saya pun pergi pi. BP bagi kat dia, dia kata mai dari mana? Sungai Petani Serta Amdah Hospital, Serta Amdah Halim, Sungai Petani. Buat berapa? Beritahu nama buat, beritahu nama anak. Dia minta surat beranak, kita buat keluar surat beranak. Dia kata yang ni kita nak 250. Benar apa?
habisnya. Bila bayar lah. Saya kata akan bila bayar tak tahu selesai, kami dah kena hantar di Singapura. Saya katakan kau tak boleh buat lah. Tak boleh sebab mesin tu, makmal itu hanya ada di hospital kerajaan Singapura. Saya kata tak apalah, wakmal surat jaminan 2 minggu. Sebab doktor kami tak. Dia kata surat tak ada tapi saya boleh potong stek lah senarai penyakit. Jaminan 2 minggu daripada hospital kerajaan Singapura. Dia potong stek kata saya. Dapat-dapat senarai tu, tu dia hak saya paling murah. Obat-obatnya sekalian, saya minta tak betul lah. Kalau betul malang suruh kita. Hospital kita berangkali boleh cek darah tinggi, darah rendah. Macam mana? Ha, kalau kita boleh cek penyakit kritikal, pasal apa anak dia muntah darah, tentulah hospital boleh jawab. Pasal apa saya kena bawa pergi dekat lab swasta, lab swasta pun dekat Singapura, 2 minggu baru nesap. Saya ayah, tuan-tuan ayah, kita bimbang 2 minggu apa nak jadi. Anak kita, kerajaan Singapura lebih dulu tahu penyakit anak kita, sedangkan Malaysia jauh rakyat didahulukan, jauh semua negara hebat, jauh paling maju. Cek-cek kesihatan darah rakyat, penyakit kritikal, no, kerajaan Singapura tolong jawab. Saya ada resip, saya dapat tostek resip, saya dapat tostek senarai penyakit, senarai harga, hospital mana, saya nak serah dekat menteri. Masuk kampung, rakyat didahulukan. Rupa-rupanya kesihatan, kesihatan rakyat Malaysia, penyakit-penyakit kritikal, no, kena hantar ke hospital, hospital kerajaan di Singapura. Hospital kerajaan Malaysia buat apa? Ni, saya minta di Australia, saya minta lah pada pemerintah, saya minta kereta jenazah bukan Islam. Saya minta, sampai kelar tak jawab. Yang duk ada semua hak masuk workshop. Bukan masuk kuat, masuk workshop. Kita masuk workshop, orang masuk kuat. Saya minta tambah ubat yang patutnya 10 hari, 6 hari untuk rawatan kecemasan. Tuan-tuan sekalian, jangan bohong rakyat. Kita jangan termakan dengan gula-gula umpan pelihara UMNO dan Barisan Nasional. Darah sekalian, sebab kita tak mau kamu 54 tahun macam ni. Keputusan darah, keputusan anak kita, keputusan masa depan rakyat, kita gantung dekat kerajaan Singapura. Bila orang kata kita tak maju, kita marah. Tengok ada apa lagi, dia tunjuk helikopter pusing Kuala Lumpur. Oh, macam-macam ada lah. Tengok bangunan semua tinggi-tinggi, mana bangunan rendah. Kau pegang gua kau tinggi dah, Alostar kau tinggi dah, tambah Kuala Lumpur. Dia tunjuk Putrajaya, tengok pejabat, memang hebat. Benda nak buat, arkitek ramai, jutera ramai, designer ramai. Kita umpahlah pusing pi kat mana pun, nak bagi syok tengok. Kalau yang tu nilai ukuran rakyat Malaysia, kata Malaysia maju, tu silap. Negara-negara lepas sekarang dia tak biar kosong bangunan lama, dia guna antik bangunan puluh-puluh ribu kata tahun dia guna. Kita ada lama-lama kita biar buat apa, buat stok, buat baru pula, dapat projek baru, dapat tender baru pula. Aliran duit kita keluar sampai kita tak sedar. Sedar-sedar defisit 15 tahun berturut-turut. Sedar-sedar kita sekarang terpaksa menanggung ni yang terbaru, yang terbaru ni apa dia? Gula, minyak, tepung. Saya minta Menteri Pembangunan tarik balik. Dia kata tiga produk ni kalau tak ada label satu Malaysia, harga bukan harga subsidi. Wey! Subsidi tu bagi dah, lulu dah daripada apa? Hak gula bagi dah, hak tepung bagi dah, hak minyak masak bagi dah. Kilang-kilang yang keluar-keluar kita ambil dah subsidi ni. Lepas kena jual harga terkawal. Pasal apa hari ini disebabkan tidak ada logo satu Malaysia pada packaging, pada gula, pada minyak, pada tepung, rakyat kena beli harga tambah.
kualiti tepung, kualiti minyak, kualiti gula. Bukan plastik packaging yang nak packaging tu. Dia semua start bulan 3. Bulan 3 kalau tak ada labuan untuk Malaysia, maka kita kena beli harga mahal. Sebab kilang kena buat juga. Tuan-tuan sekalian, ada kata tak ada, dia wajib jual dalam subsidi. Sebab subsidi kami dah lulus lah di parlimen tu. Pasal apa tak boleh jual subsidi? Pasal apa nak jual mahal? Sedangkan kilang pengeluaran itu dah terima duit tu. Tak kira lah terima tak terima lagi, soal dah lulus di parlimen. Sampai gula, minyak masak, tepung pun ajak rakyat politik habis. Ya? Patut kita sebagai rakyat, kita kena tengok. Benda ni manfaat pada kita. Kita melihat, saya akui jenayah makin hebat. Kemarin saya zerah sungai Petan. Rompakan berlaku 3-4 pagi. Di Pematang Buluh, MKK kena rompak. Lah MKK tak penuh, masjid gurun kena rompak. Semua curi. Jenayah tak ada kawan. Mutuk bapak hilang. Dia berjabat apa? Hilang. Oh, muka bapak tu, bapak tu. Hilang tak putus dia pun. Hak ni yang kita kena sama fikir. Salah tak mutuk kah? Salah Taurat kah? Salah manusia. Maknanya gagal pembangunan insan. Gagal pada manusia yang rasa bersalah. Makna kerajaan ni kerajaan kita kena ubah. Kerajaan Malaysia, kerajaan pusat mesti diubah. Kerana manusia tidak maju, manusia tidak membangun disebabkan banyak jenayah pecah amanah. Kemarin di sidang bunuh mak sendiri. Buk parah kemarin. Pagi tadi dah sekalian arwah dua orang Sungai Tok Bawah. Pasal apa? Kereta res. Potong kiri, tiba budak anak muda, mati dulu. Saya zerah petang tadi. Sebab yang bawa kereta tak fikir, fikir syok. Ini dah panggil pembangunan insan yang gagal oleh UMNO dan Barisan Nasional. Tak usah nak gagal lah. Pengangguran yang bertambah-tambah. Betul. Kalau kita cerita soal ada jalan, ada kereta api, ada apa nak apa lagi, umrah haji murah, haji 9980 pun. Murah pada negara lain, tak apa. Kita pergi dengan harga murah. Tapi soal pengisian hidup dalam negara, soal moral, soal akhlak, soal kepimpinan, soal amanah, kejujuran, hancur di zaman UMNO dan Barisan Nasional. Kita tengok anak sekolah. Nak marah cikgu, cikgu ada hak sempadan dia. Persekitaran, tengok TV, tengok hiburan, tengok cerita. Hamarilah tahyul, hamarilah cerita. Kata dalam parlimen, saya sebut dah, pasal apa suka sangat cerita hantu. Dia jawab atas diri sendirilah, duk percaya apa-apa. Hal yang tayang apa? Pening kita, dia pandai jawab. Dia kata dia tak percaya tengok apa-apa. Dah rasa takut tengok apa-apa. Kita kata, ya hang tu tayang apa-apa. Pening lah. Hantu maklimah jangan pandang belakang. Banyak lagi lah. Tutup abang. Ya maklumat pada rakyat. Tutup. Tutup sengah. Rakyat tak tahu apa. Tutup sekalian. Dan terakhir pada masa sekalian, saya ini hak Kedah ni bagi sekolah cerita lah. Cerita hak-hak Malaysia ni lah. Terus sekalian. Kita akan tengok lagi lah pra audit, kita akan tengok lagi belanjawan 2011. Najib nak simpan sampai bila tu hak dia lah. Dia nak buat pilihan raya bila dia buat lah. Walaupun negara-negara lain, setahun tak akhir dia kena umum juga. Bukan sangat kita nak bersiap, dia pun nak bersiap lah. Tak apa, dia tak mau umum, tak apa, tak nak kisah. Tapi dengan syarat, kita rakyat ada bekalan maklumat. Kita
5 kali Istana Negara. Mula sendiri nisbah buat bangunan lah. Istana Negara tu 1 bilion. 5 kali istana tu. Hak tu besar dah. Besar juga besar. Kelir tak dengar tu. Apa dapat? Patut kerajaan kena buat kajian. Dah gagal, stop. Ganti alternatif lain pula. Tak sekalian. Sebab tak sekalian. Ceramah-ceramah mereka, mereka sedang cuba nak pertikai apa yang telah kita buat di Kedah ini. Saya melihat mudah. Kita bukan sogok maklumat yang palsu, yang bukan-bukan begitu syok dengar, syok tepuk. Ha, ini bukan benda-benda. Kita beri fakta, kita beri maklumat supaya tuan-tuan bermaklumat, tuan-tuan ada maklumat yang tepat, supaya tuan-tuan cakap tak salah, tuan-tuan rasa bertanggungjawab, sayang negeri, sayang negara. Sebab apa dapat RM500? Saya ulang, sebab dia tengok negeri Pakatan Rakyat cukup hebat kebajikan. Cukup hebat kebajikan dia. Sebab apa hebat? Sebab kita tahu hasil daripada ini, hasil undi rakyat, rakyat mahu perubahan. Kita buktikan perubahan itu. Maka sebab itu sekalian, dia terpaksa akur dengan kita, terpaksa akur dengan apa kita buat, dia umum untuk keputusan itu, supaya kita dilihat dia juga buat baik. Sedangkan itu one off. Sekali ya, kita tak bunyi sekali, kita bagi 2-3 kali. Mati tok kita bagi. Duk 2 bulan mati pula anak, kita bagi lagi. Duk 4 bulan mati pula tok wan, kita bagi lagi. Satu rumah yang sama. Ada rekod, ada sejarah dah. Maknanya bukan 500 itu hanya sekali mati dalam keluarga. Dah. Tuan-tuan, sebab sekalian, apa yang kita nak ambil manfaatnya adalah kita tak akan mengulangi kesilapan-kesilapan yang telah dilakukan oleh UMNO dan Barisan Nasional. Dan kita telah cadang dalam manifesto Pakatan Rakyat, warga mah dapat setahun 1,000. Dia kata boleh bagikah, hal 500 pun penat ni. Warga mah 60, 1,000 setahun. Terdepan, 1,000. Terdepan, 1,000. Terdepan, 1,000. Tak percaya, bagi Pakatan Menang Putrajaya. Kalau mak kita dua-dua warga mah, macam mak saya ada dua-dua warga mah, dapat 2,000, seorang 1,000. Kalau pun umur panjang 5 tahun, dua-dua pergi umrah. Hak 500 tak boleh pergi umrah. Belanja kawan boleh ke? Kalau kita tetap mau bagi, tentang-tentang mana tak bagi, tak bagi kerajaan, bagi federal, bagi pusat, insyaAllah. Yang itulah kita sebut, kita tawar, kita ulang. Ni lah ni JKM 350. Kita kata menang Putrajaya, Pakatan bagi 550. Lah tapi tanya, bantuan mana alamat? Kerajaan negeri ke pusat? Pusat. Tapi nak tanya, apa ini cerita betul punya. Dari RM75 nak RM150. 100% tu. Tentu sekalian. Lagi apa lagi? Tol minyak turun. Dia kata mana boleh minyak turun. Minyak kena naik. Kita tunggu harga minyak. Kita untung harga kita jual kat negara luar. Kita nak ekonomi rakyat tu bergerak pantas. Kuasa membeli rakyat balik pada rakyat. Rakyat tak bimbang untuk berbelanja kerana rakyat diberi skim gaji minimum. TV ni tak ulang. Dia tak berani ulang ni. Taubat dia tak berani ya. Tapi tak sekalian, yakin percaya ini hasrat dan keazaman Pakatan Rakyat. Payah-payah dia pusing, dia kata DAP tak setuju dengan PAH. Payah-payah dia kata Nik Aziz tak sama dengan kapal sing. Memang tak sama. Kalau sama pakai serban duduk. Dah. Prinsip lain, hal yang tujuh politik jelas. Dr. Mahathir ulang, dia kata PAS mana negara Islam dia. Tak ada lah ni. Dia kawan tunduk dengan DAP. DAP kot tu. Apa pasal apa? Pasal dia tahu dengan PAS dia sebut hudud.
boleh jadi gelisah. Najib lagi lah, Mahathir tu gelisah dulu. Tuan-tuan sekalian, jadi saya harap anak muda yang ada Facebook, yang ada Twitter, yang ada maklumat internet, akses maklumat internet, semua tuan sekalian, kita manfaat betul-betul insyaAllah. Kita bukan boleh seronok pasal ada stadium. Kita akan boleh seronok pasal-pasal kita kena seronok kejayaan kita kecapi. Yang kita buat walaupun sikit, saya kisah pun akan sebut, sikit tu, UMNO nak lawan tak boleh. Tu saya kata, mai lapak mana pun saya akan lipat. Bukan saya lapak, sebab saya tengok kejayaan itu, pendidikan, sosial, ekonomi petani, ekonomi nelayan, mai semua benda, semua tu kita buat dan hak kita buat, semua potong duit. Dia dah ingat sulih tak jadi. Hak jadi yang tak ingat. Tentu sekalian, ada yang tak jadi lagi, sabarlah. Bukan duit kerajaan, duit swasta. Kita kerja bagi hak milik. Tanah tu, kita bagi tanah untuk dia guna. Sewa, pajakkan apa benda lagi lah, ada perjanjian dan sebagainya lah. Tapi benda tak salah, tunggu. Kita pun tak harap yang tu semata-mata, rakyat jerat tak nak kerja semua, dah, no, naik, clean. Biji besi naik pula kan, yang kawasan kita ni, jerat ni, biji besi. Tentu sekalian. Jadi saya harap anak muda tak kecewa dengan bola. Bola pun insyaAllah makin hari makin baik lah. Larakkan Selangor nak menang sekali, nak menang semua, dia kalah juga. Larakkan Kedah nak kalah semua, dia menang juga. Jadi tak sekalian, kalah bola nak tukar kerajaan ke? InsyaAllah, tapi macam mana pun saya peminat bola. Kita yakin akan berlaku perubahan, kita yakin akan ada satu sistem yang lebih baik. Pendekatan Datuk Seri Ustaz Azizam, bayar semua langsai hutang-hutang bekas-bekas pemain kita sesat. Kita tak ada hutang yang dibuat oleh zaman dulu, kita sesat sebab kita yakin mereka juga ada keperluan khas untuk membangun masa depan pemain bola ni. Sampai bola pun kita cakap, kita ambil sifat tanggungjawab. Temahlah yang benda-benda lain. Setelah insyaAllah 12 bulan ni sidang parlimen, insyaAllah kita akan tengok, kita akan bahas lagi, tengok balik, checklist balik. Dan saya akan bawa isu sempat Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Darat. Saya sempat berdialog dengan Komiten Hua berkaitan low transport-transport ni. Man, bagaimana mereka yang dulu cukai lembaga hasil mereka tinggi, sekarang ni makin berhudum, mereka nak bisnes tak boleh. InsyaAllah sehari dua ni dengan petani pula, tengok kata bagaimana mesin padi, traktor ni, subsidi semua ni. Nak tengok setakat mana yang mereka dah bayar, apa masalah rakyat berkaitan dengan petani, petani nelayan dan sebagainya. Kalau sekalian, kalau diizin masa, kesihatan memuzinkan, 12/3 sidang parlimen, kita boleh bahas sama-sama, kita mendengarkan suara rakyat, terutama isu kesihatan tadi. Bukan pasal saya lah, pasal ini mengejut kita semua. Pasal pembangunan insan. Kita nak jadi yang terbaik, kita tak mau korban masa depan anak muda kita, sekadar berfaya-faya, dan keadaan program yang tidak membangun masa depan mereka, shock sendiri saja, tapi akhirnya yang merimpak, yang merana anak-anak muda kita sebab sistem hiburan yang melampau-lampau dalam negara ini. Itulah sekadar ucapan aluan daripada mewakili PAS kawasan. Saya mengalukan penceramah kita pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa-masa yang akan datang. 27 ni ceramah di Sungai Adil atas tengah-tengah. InsyaAllah tak sekalian kita jumpa lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar.